Hai guys. Sama seperti ular piton, anaconda memiliki otot yang kuat dan mematikan. Demikian juga dengan ukurannya yang bisa sangat besar dan juga panjang, sehingga membuat hewan apapun takut untuk mendekatinya. Namun saat mereka berhasil mengunci calon mangsanya, akan sangat sulit sekali membebaskan diri. Selain melilit, ular ini juga memiliki gigitan yang begitu menyakitkan dengan gigi yang tajam, sehingga sangat sulit bagi mangsanya untuk kabur. Seperti yang terlihat dalam video berikut ini, di mana seekor anjing dibungkus oleh otot-ototnya yang kuat dan membutuhkan orang untuk membebaskannya. Bagaimana nasibnya? Oh, sama escurimos. Cuma boca dela, Miguel. Garra dentro lá de cá. Awalnya guys, sebanyak 3 orang sedang bersepeda di sekitar sungai. Dan mereka dikejutkan dengan sesuatu yang tidak jauh dari air. Begitu mendekat, mereka pun melihat seekor anjing sedang dililit oleh reptil besar. Sehingga usaha untuk membebaskannya menjadi sangat sulit, apalagi ukuran ular ini sekitar 4 meter. Setelah anjing tersebut lepas, mereka pun melepaskan ular anaconda tersebut kembali ke alam. Dan mereka melanjutkan aktivitas mereka sebelumnya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.